Pertandingan di partai kedua ini yaitu Putra Pesisir, delegasi dari Desa Ngene, Dusun Jala, melawan Pedu 1 FC, delegasi dari Sakuru. Luar biasa. Sekali lagi dimohon kepada Adinda Gojo Samudra. Biar diganti sementara oleh Pak Ketua. Baik, sembari menunggu Bang PJ, Safrudin SPD dibantu oleh Ketua Hakim Garis 1, Saudara Tris Ramadan, Hakim Garis 2, Rustam SPD. Kiko babak pertama baru saja dimulai. Pedu 1 Sakuru, nomor punggung 19 di sana. Masih terjadi perebutan bola di sana. Tidak ingin kehilangan bola Pedu 1 Sakuru ini. Lewat kaki nomor punggung 12, pendek saja di sana. Melebar jauh ke depan. James yang ditutup kembali. Masih sangat memang Putra Pesisir Jala kali ini. Berbahaya di sana saudara-saudara. Masalah. Sudah dilakukan di sana, terjadi kemelut. Masih. Lagi-lagi bola. Tangan sudut sudah dilakukan. Bola menari-nari di atas, sudah terjadi kemelut. Berbahaya. Terlebih dahulu terjadi sentuhan panja tadi dilakukan oleh nomor punggung 9 dari Putra Pesisir Jala, saudara Firman Utina. Bola dikuasai sepenuhnya Pedu 1 Sakuru. Kembali James yang dituju. Bola tidak mampu diamankan tadi. Parang di dalam. Sudah dilakukan. Masih terjadi rebutan bola di sektor tengah lapangan. Isco di sini. Ada nomor punggung 712 yang sangat aduhai. Lagi-lagi James di sana kontrol darah serangan balik kali ini. Pedu 1 Sakuru. Nampak dengan jelas sebuah dorongan tadi dilakukan terhadap tendangan bebas untuk anak-anak Pedu 1 Sakuru. Nomor punggung 19 di sana, saudara Har Anhar bongkar nampaknya di sana. 1-2 sudah dilakukan saudara-saudara. Berbahaya. Terlampau jauh nampaknya. Kembali bola keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Putra Pesisir Jala. Salah satu klub yang pada tahun lalu tembus sampai semifinal. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara-saudara. Disapu saja. James di sana. Luar biasa. Tidak diberikan ruang presur yang sangat baik. Kembali gempuran. Pedu 1 Sakuru melebar di sini. Saudara nomor 19, James, masih James. Lagi-lagi tidak diberikan ruang James. Serangan balik cepat sendiri. Nomor 9, Jala, berbahaya. Jauh di sana. Saudara Bimo. Umpan tarik Bimo. Masih anak-anak Putra Pesisir Jala. Miskomunikasi tadi James kali ini. Lagi-lagi tidak ingin kehilangan bola James. Saudara James ini pemain didatangkan dari Persib Dena. Tajuk bola Sumbare. Tadia. Kakak, mandi. Menjadi langgam penyerang dimiliki Pedu 1 Sakuru. James yang dituju di sana. Masih berbahaya. James. Luar biasa James. Tidak terkawal. Namun kurang ketenangan sebuah eksekusi tadi oleh saudara James. Sebuah on target untuk pertama kalinya untuk Pedu 1 Sakuru. Terjadi perebutan bola udara di sana. Nomor punggung 9 Putra Pesisir Jala, saudara Firman Utina, akhirnya harus dijatuhkan sebuah cincin. Kembali tendangan bebas di sana. Putra Pesisir Jala kali ini mendapatkan peluang lewat tendangan bebasnya. 1-2 sudah dilakukan datar saja saudara-saudara. Mampu dibaca dengan baik. Kembali counter attack Pedu 1 Sakuru. Lagi-lagi terjadi. Ada Isco di sana. Luar biasa sang bintang dimiliki Putra Pesisir Jala ini. Terjadi dua bola udara di sana. Sangat baik.
Presur yang dilakukan kedua kubu ini jual beli serangan. Oh, berbahaya. Kali ini putra pesisir jalan dibayang-bayangi dua pemain umpan tarik saja. Ada nomor punggung 11 mencari ruang. Isco di sini, masih Isco terobos masuknya. Eh, berbahaya. Luar biasa. Sama-sama memiliki satu on target nampaknya. Kembali tendangan gawang untuk Bedu Satu Sakur sudah dilakukan. Tempatan ke dalam sudah dilakukan. James yang dituju di sana. Lagi-lagi James tidak diberikan ruang, saudara-saudara. Dua teknik yang mumpuni yang dikerahkan anak-anak putra pesisir Jala ini. Kembali putra pesisir Jala. Isco yang dituju berbahaya. Oh, komunikasi yang kurang baik. Nah, kali ini anak-anak putra pesisir Jala. Lagi-lagi tidak ada ketenangan. Saudara Ucil nampaknya tadi. Kembali putra pesisir Jala tidak ingin kehilangan bola. Mampu dirampas kembali. Bedu Satu Sakuru kali ini lewat sektor kanan lapangan jauh ke depan. Oh, salah pengertian tadi. Masih sangat berhati-hati. Kembali putra pesisir Jala kali ini cari ruang dia. Nomor punggung 9 di sana. Goyang saja dia. Tidak mampu melewati nomor punggung 12. Tidak ingin kehilangan bola dia. Masih putra pesisir Jala berbahaya. Lagi-lagi dengan senyum simpul sang kapten dimiliki Pedro Satu Sakuru ini menggagalkan serangan bertubi-tubi dilakukan anak-anak putra pesisir Jala. Kali ini masih ada nomor punggung 11 di sana. Alan berbahaya. Masih, sebuah keha tadi maksudnya ingin berikan umpan ke nomor punggung 7. Bedu Satu Sakuru kali ini menguasai bola. Terlalu dalam tadi. Kali ini serangan balik cepat nomor punggung 11 di sini. Alan Malingi, masih Alan. Lagi-lagi. Luar biasa. Rian melebar di sana. Masih putar pesisir Jala jauh ke depan berbahaya sebuah kendara. Tepi saja. Luar biasa ketenangan yang dimiliki penjaga gawang Bedu Satu Sakuru ini. Bola dikuasai sepenuhnya. Kembali anak-anak Bedu Satu Sakuru. Nomor punggung 19. Nomor punggung 24 yang dituju di sana masih mencoba mengejar. Lagi-lagi. Mendapat sedikit gangguan tadi. Lemparan ke dalam. Putar pesisir Jala kali ini Rian di sana. Buah crossing masih ditutup tadi ruang. Luar biasa kali ini Rian mencoba membantu serangan. Lower punggung bawah Rian. Masih Rian. Tidak ada kawan di sana menjemput. Kali ini Isco. Luar biasa. Isco sang kapten di sini. Lower punggung bawah. Menamatkan bola kan. Boy Kamiri Isco tadi masih mampu diamankan kembali. Bedu Satu Sakuru luar biasa. Pendek, terlalu pendek. Ada Rian di sini kembali ke Isco. Masih putra pesisir Jala. Nomor punggung 7 di sana. Tidak jelas tadi. Saudara Bimo. Kembali Bimo. Kontrol yang sangat baik. Pendek saja. Isco kali ini melebar di sana di sektor kanan lapangan. Masih anak-anak putra pesisir Jala. Luar biasa. Isco, masih Isco, 1-2 maksudnya. Masih. Sangat baik presur. Dara Bimo di sana. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bedu Satu Sakuru. Bravi. Masih duel bola udara. Bedu Satu Sakuru lewat kaki nomor punggung 25. Tidak diberikan ruang oleh saudara Isco. Luar biasa. Tempang ke dalam untuk Bedu Satu Sakuru. Sebuah pencermatan yang sangat luar biasa dari wasit utama kita hari ini. Sedikit melakukan pelanggaran nampaknya. Kembali Bedu Satu Sakuru jauh ke depan di sana. Masih ada heading. Balik serangan balik. Putra pesisir Jala. Lagi-lagi sebuah percobaan masih membentur tadi. Tidak ingin kehilangan bola.
dua pressure yang sangat ketat. Saudara Adi tadi menggagalkan serangan yang dibangun anak-anak putra pesisir Jala. Kembali spesialis lemparan ke dalam yang dimiliki oleh putra pesisir Jala sudah dilakukan saudara-saudara, berbahaya, terjadi kemelut. Masih anak-anak putra pesisir Jala ini kembali lemparan ke dalam patroli Bang BJ. Main Bang BJ. Kembali ke nomor punggung 5 putra pesisir Jala di sana. Crossing jauh, berbahaya. Masih mampu diamankan kembali saudara-saudara. Kali ini Pedro Satu Sakuru. James di sana. Luar biasa Rian kali ini. Bimo kali ini, masih Bimo. Tidak diberikan ruang tadi oleh nomor punggung. Kembali tendangan suruh sudah dilakukan putra pesisir Jala Isko tadi. Masih mampu diamankan kembali. Kali ini duel tengah. Iya, sangat jelas. Maka PA terdengar di sini. Sebuah pelanggaran. Iya. Tendangan bebas sudah dilakukan, masih bentuk pagar hidup dari disapu saja saudara-saudara. Iya, terlebih dahulu mengenai tangan tadi nomor punggung 24 saudara Dedes. Tendangan bebas sudah dilakukan, berbahaya. Nomor punggung 7 putra pesisir Jala, luar biasa. James di sana yang dituju lagi-lagi. Kali ini putra pesisir Jala nomor punggung 7 masih James di sini. Kali ini Pedro Satu Sakuru lagi-lagi mampu digagalkan serangan balik. Kali ini putra pesisir Jala lewat sektor kanan lapangan. Isko sang bintang dimiliki putra pesisir Jala, luar biasa. Ada nomor punggung 9 di sana goyang tiktok dia. Isko kali ini crossing di sana, berbahaya, ditepis. Luar biasa penjaga gawang ini. Sudah lakukan serangan, terjadi kemelut. Ada nomor punggung 6 di sana, berbahaya. Dua tendangan keras, masih mampu membentur tadi. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan. Bola lari. Tolong cepat bola lari. Iya. Iya, mohon ketenangan dari ofisial. Tendangan sini-sini lakukan saudara-saudara. Kali ini tekanan demi tekanan dilakukan anak-anak putra pesisir Jala terhadap kandas lagi. Kali ini serangan balik Isko. Ada Rian, luar biasa. Hei, berbahaya, serangan balik. James yang dituju di sini tidak diberikan ruang. Sekali lagi ditutup ruang gerakannya saudara James. Luar biasa terjadi. Miskomunikasi terlalu menumpuk nampaknya. Nomor punggung 6 dari putra pesisir Jala kali ini sebuah tendangan. Lagi-lagi sang penjaga gawang ini memiliki kesiapan yang luar biasa. Tidak panik dia, memiliki ketenangan yang aduhai sekali. Kali ini Pedro Satu lagi-lagi sangat sulit menembus tokonya benteng Takeshi yang dibangun anak-anak putra pesisir Jala. Serangan balik putra pesisir Jala di sini lewat sektor ke depan satu dia sangat luar biasa. Kali ini nomor punggung 7 Yanto, masih Yanto. Hei, melebar di sana, luar biasa. Bola jauh ke depan di sana, masih terjadi perebutan bola nampaknya di sana. Hei, luar biasa. Akhirnya nomor punggung 7 dari putra pesisir Jala ini saudara Yanto melakukan sebuah sentuhan-sentuhan manja tadi terhadap salah satu pemain Pedro Satu Sakuru. Tendangan bebas nomor punggung 19 masih membentur pagar hidup.
Bali nomor punggung 13 saudara Adi di sana, Adi Odo jauh ke depan, Adi Odo luar biasa. Iya, sebuah pressing yang sangat baik, cukup bersabar. Hey, crossing jauh di sana, heading ball kali di James. Edu satu sekuru lebar di sini nomor punggung 19 saudara Har, masih Har jauh ke depan Har. Nomor punggung 24 di sana. Oh, sebuah umpan taring tadi mampu dicuri saja oleh saudara Isko. Kembali serangan Bali kali ini lewat kaki nomor punggung 6. Berbahaya, cari ruang dia. Umpan taring berbahaya nomor punggung 9 di sana. Jala. Oh, lagi-lagi sama-sama. Berbahaya saudara-saudara. Nyari terjadi blunder. Masih bukan merupakan sebuah pelanggaran. Sapu saja kali ini James, luar biasa kontrol James. Luar biasa. Sapu pemain pedu satu yang datangkan dari Australia nampaknya. Mau Deni bahasa guru dodereng. Pemain yang datangkan dari Australia ini Ahmad. Iya, lemparan ke dalam nampaknya. Masih putar pesisir jalan. Kosai bola. Nomor punggung 5 di sini. Acer lagi. Iya. Pedu satu sekuru kali ini umpan tarik melebar di sini. Ada nomor punggung 19. Luar biasa. Oh, lagi-lagi kali ini luar biasa, masih ada Kang sang kapten dimiliki pedu satu sekuru. Masih serangan balik. Pedu satu sekuru crossing di sana. Tidak ada kawan yang dituju. Kick-off babak pertama sudah berakhir. Skor masih imbang kacamata 0-0 antara Putra Pesisir Jala berhadapan dengan Pedu Satu Sakuru. Kami akan kembali setelah pariwara berikutnya. Dengan mengharapkan segala yang terbaik hingga akhir pertandingan nanti, wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini yaitu saudara Safarudin SPD didampingi oleh dua asistennya Tris Ramadan SPD dengan Rustam SPD. Mana pendukung Pedu Satu Asyik? Iya, luar biasa. Mana pendukung Putra Pesisir Jala? Luar biasa. Dua kesebelasan sama-sama diwarnai oleh supporter yang begitu meriah yang telah memadati Stadion Gelora Desa Bolo pada sore hari ini saudara-saudara. Kick off babak kedua sudah dimulai. Tendangan langsung dari salah satu penggawa Pesisir Jala tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan gawang untuk Pedro Satu FC sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola utara nomor punggung 25 di sana. Masih terjadi perut, sapu persis saja berbahaya saudara-saudara. Tendangan keras satu membentur salah satu pertahanan dari Pesisir Jala. Kembali nomor punggung 9 Isko yang dituju. Masih Isko mencari-cari kawan saudara Isko. Kerjasama dengan Yanto, luar biasa. Timo yang dituju, tendangan keras berbahaya. Gempuran-gempuran yang dilakukan oleh anak-anak Pesisir Jala ini belum mampu diselesaikan dengan sempurna saudara-saudara. Kembali terjadi perebutan bola, kurang cermat dari saudara Rian. Di sini nomor punggung 11 maksudnya, kembali Bimo. Masih Bimo, luar biasa. Oh, terlalu lama tadi rupanya Bimo. Disapu bersih saja tadi oleh Keisukei Honda nomor pemain 16. Laset pergantian pemain dari Pedu Satu FC nomor punggung 21 keluar masuk Satria Baca Hitam nomor punggung 17. Ya, Ruth.
dari keluar masuk Satria Baja Hitam nomor 17 lemparan ke dalam sudah dilakukan Yanto yang tuju kembali. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk petu satu sudah dilakukan Satria Baja Hitam yang dituju. Apa yang terjadi? Ada sedikit gerakan tambahan dari saudara Satria tadi. Melambung tinggi. Terjadi perebutan bola udara nomor punggung 11 di sana. Saudara Alan. Dibiarkan begitu saja rupa-rupanya. Terjadi tendangan penjuru untuk anak-anak putra pesisir Jala. Saudara Isko di sana. 3, 4 hingga 5 pemain-pemain pesisir sudah berada di area titik putih Petu 1 FC. Sudah dilakukan berbahaya Bimo yang dituju. Masih terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan. Disapu bersih saja tadi oleh kapten kesebelasan. Kembali nomor punggung untuk pelayanan pemain tinggi Cangkung ini. Disapu bersih saja oleh nomor punggung 5 saudara-saudara dari pesisir Jala Yanto. Kurang cermat. Berbahaya Yanto. Tendangan Subasa dari Yanto kesempatan dengan nomor 26 kurang cermat tadi kembali. Kurang cermat tadi saudara Bimo. Kandas lagi saudara-saudara nomor 26 berbahaya nomor 15 saudara Ahmad. Apa yang terjadi? Ada gerakan tambahan dari Isko rupa-rupanya. Kita lihat dan saksikan bersama-sama saudara-saudara. James Bond dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas. Sudah dilakukan berbahaya. Gaya layang-layang dari penjaga gawang Petu 1 FC mampu menyelamatkan gawangnya saudara-saudara. Luar biasa. Lagi-lagi penyelamatan yang kedua. Saudara Grando rupa-rupanya penjaga gawang dari pesisir Jala ini. Apa yang terjadi? Hesbol rupa-rupanya James Bond ini. Dua pentang pertahanan sekaligus saudara-saudara. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi. Saudara Yugen rupa-rupanya. Tuju kembali ke Firman. Kolaborasi yang terarah saudara-saudara berbahaya. Tendangan yang masih jauh dari sasaran. Kembali tadi nomor punggung 13 sudah dilakukan. Melambung tinggi terjadi perebutan bola udara. Disapu bersih saja tadi oleh Marquez. Masih saudara Ahmad. Apa yang terjadi? Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Rian di sana. Rian kerjasama dengan Yanto. Apa yang terjadi? Bukan merupakan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Mana pendukung? Mana pendukungnya putra pesisir Jala? Iya, luar biasa. Dalam pertandingan Yanto di sana. Kurang cermat tadi saudara Yanto disapu bersih saja oleh James Bond. Tidak ada kawan yang dituju. Marquez di sana. Kerjasama dengan nomor 25 saudara Yugen. Masih Yugen mencari-cari kawan. Tidak terarah Keisu Kei Honda rupa-rupanya. Heading saja oleh saudara Yugen Yanto yang dituju. Masih saudara Yanto kerjasama dengan nomor 27 saudara Alan. Masih Yanto. Yanto mencari-cari kawan saudara Yanto. Kurang cermat dari Yanto. Kembali James Bond berbahaya amat di sana. Terlalu cepat rupa-rupanya. Alir bola tadi tidak mampu dikejar oleh saudara Ahmad. Kembali terjadi perebutan bola sektor kanan lapangan. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam saudara Har. Sudah dilakukan kapten kesebelasan yang dituju. Kita lihat dan saksikan bersama-sama saudara-saudara. Rian di sana sudah dilakukan melambung tinggi jatuh di sektor pertahanan Petu 1 FC. Let's go! Iya, bola Maldore. Sampai ini aja bola Maldore, Maldore. Iya. Ruti, amankan bola hari. Iya, terima kasih.
Bencah Cerai Polarek, calon penonton terbaik. Kamu yang dituju Isco, sang kreator serangan dari putra pesisir Isco, kerjasama dengan yang berbahaya. Kurang cermat. Tandas lagi saudara-saudara. Serangan dibangun oleh anak-anak putra pesisir Jawa. Terjadi perebutan bola utara. Masih terjadi perebutan bola satu kiri lapangan James Bond. Kerjasama dengan nomor punggung 12 di sana. Nomor punggung 25 saudara Ibu. Luar biasa Satria Baja Hitam kerjasama dengan James Bond. Berbahaya amat di sana, tidak terkalah. Terlalu lama tadi rupa-rupanya. Kembali nomor punggung 12 saudara Arif tadi. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Para Har di sana sudah dilakukan. Di heading saja tadi oleh saudara Bimo. Kembali anak-anak itu satu. Umpan lambung berbahaya saudara-saudara. James Bond di sini tendangan keras. Masih jauh dari sasaran saudara-saudara. Lagi-lagi saudara Krandong ini penjaga gawang tanggul yang dimiliki oleh putra pesisir Jalan selalu mengeluarkan gaya layang-layangnya. Heading saja tadi oleh saudara Har. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk putra pesisir Jalan. Saudara Rian sudah dilakukan Bimo yang dituju. Tidak terarah tadi. Heading saja tadi oleh saudara Ipul. Masih terjadi perebutan bola utara di sana. Ibu, umpan terobosan masuknya. Dipayang-payangi saja tadi oleh saudara Yugen. Kembali nomor punggung 12. Satu. Masuk saudara Har di sana. Sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Terjadi perebutan bola utara di sektor pertahanan putra pesisir Jawa. Oh, saudara Bimo tadi terburu-buru rupanya. Kembali Arif. Masih Arif mencari-cari kawan. Apa yang terjadi? Terjadi tendangan bebas. James Bond sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Luar biasa. Lagi-lagi gaya layang-layang yang diterapkan oleh Krandong ini luar biasa. Marquez sudah dilakukan melambung tinggi. Nomor punggung 9 saudara Firman. Sore hari ini di mana kedua kesebelasan sama-sama memperagakan skill-skill individu dan skill-skill terbaiknya. Berbahaya. Luar biasa heading dari saudara Ipul tadi mampu menyelamatkan benteng pertahanannya. Kembali ke 1 FC Ahmad di sana. Lemparan ke dalam untuk putra pesisir. Diperagakan oleh putra pesisir Jala ini mampu merepotkan barisan pertahanan ke 1 FC. Di heading saja oleh saudara Arif tadi. Berbahaya Yanto. Masih terjadi kemelut di daerah pertahanan P1 FC. Kembali James Bond di sana. Di heading saja oleh Keisi Wei Honda tadi. Terjadi perebutan bola setor kiri lapangan. Berbahaya saudara Bima. Bersama dengan nomor punggung 11 saudara Alan. Kandas lagi saudara-saudara. Luar biasa. Gempuran demi gempuran dari putra pesisir Jala ini sangat merepotkan barisan pertahanan P1 FC. Sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Disapu bersih saja oleh Keisi Honda tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan penjuru untuk anak-anak putra pesisir Jala. Saudara Firman sudah dilakukan berbahaya. Masih Alan maksudnya. Bersama dengan Rian. Saudara Rian. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan Satria Baja Hitam. Yang dituju Satria. Kurang terarah tadi. Kembali lemparan ke dalam. Untuk P1 FC. Keisi Honda. Pemain dihadirkan dari negeri samurai rupa-rupanya. Terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi? Ada gaya tarik menarik. Marquez
sudah dilakukan mengambung tinggi. Berbahaya tadi. Hampir saja saudara-saudara. Kembali lempar ke dalam. Isco yang dituju. Masih berbahaya saudara-saudara. Kurang cermat saudara-saudara. Kembali berbahaya. Tidak terarah tadi. Kembali Yugen. Saudara Yugen. Bersama dengan Alan di sana. Alan. Tidak mampu melewati Isco Honda tadi. Kembali James Bond. Bersama dengan Satria. Lemparan ke dalam rupa-rupanya untuk anak-anak putra pesisir Jala. Sudah dilakukan Alan yang dituju. Di satu bersih dengan aksi pendekar oleh KCP Honda. Berbahaya nomor punggung 8, nomor punggung 9 sudah firman maksudnya. Tidak mampu melewati. Kembali Satria. Anak-anak itu satu FC. Saudara Har. James Bond yang dituju. James Bond. Masih James Bond. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan angin dari Grandon tadi. Sedikit memberikan ancaman. Dalam pertandingan saudara-saudara Alan. Alan bersama dengan Isco di sini. Isco umpan terobosan berbahaya. Luar biasa. Menjaga kawan tangguh. Itu satu FC ini. Saudara Har, bersama dengan Ahmad maksudnya. Tidak mampu dikejar wasit. Pergantian pemain dari Petrus 1 FC. Nomor punggung 25 keluar. Masuk nomor punggung 14. Ya, saudara itu rupa-rupanya ditarik keluar oleh sang manajer. Nomor punggung 14. Peluit panjang dari wasit. Pertanda kick off babak kedua di partai yang kedua ini telah usai. Untuk drama atau penaltinya Sepedor. Sepedor ga? Ya, Sepedor lalu bola deh, panitia. Randa. Ya, kembali ke Inspektur Pertanian Stabeda Barang untuk memimpin drama di penalti. Terima kasih wasit atas arahannya. Ya, mari kita saksikan saudara Yanto nomor 27 dari pesisir Jala. Sudah masuk. Penendang pertama dari PD1 FC, saudara Har. Saudara Har. Ya. Saudara Har, ya. Ya, mari kita saksikan. Ya. Masuk. Penendang kedua dari Putra Pesisir Jala, Alan, nomor punggung 11. Tidak masuk. Penendang kedua dari PD1, Arif. Saudara Arif. Wasit, mohon izin selesaikan ajan dulu. I don't know.
Masuk. Penerima ketiga dari putra pesisir Isko nomor punggung 12. Ya, saudara Isko. Kesebelasan dari PD 1 FC. Pertandingan di partai kedua. Apabila masuk masih ada harapan. Masuk. Penendang keempat dari Saiful. Saudara Saiful. Apabila masuk, maka PD 1 FC yang menang. Ya, PD 1 nomor punggung 14. Saudara Bima. Ya, mari kita saksikan. Bima. Dari PD 1 FC James. Sang penentu saudara James, apabila masuk maka PD 1 FC yang memenangkan pertandingan, apabila tidak dimohon kepada masing-masing kesebelasan untuk tambah satu. Empat, tiga. Come on.